Nyai Kembang Satu. Hei, Mbak Pramugari. Permisi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Mbak punya popok nggak? Anak saya lagi berak nih. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kami tidak menyediakan barang yang seperti Ibu minta di maskapai kami. Ih, kok gitu sih? Katanya pesawat ini fasilitasnya lengkap. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bu. Tapi kebetulan di maskapai kami tidak menyediakan barang yang Ibu minta. Aduh, jadi saya harus gimana nih, Mbak? Mungkin di sana ada keluarga yang punya bayi, Bu. Saya bisa tolong Ibu untuk meminta beberapa popok untuk Ibu. Saya minta popok bayi untuk bayi saya, bukan untuk saya. Kurang ajar ya kamu. Maksud saya, Bu, popoknya untuk bayi Ibu, bukan untuk Ibu. Jadi gimana, Bu? Saya bisa minta tolong sama keluarga yang punya bayi di depan untuk meminta. Apa Ibu mau? Sudah. Gak usah. Nanti tanya kering sendiri kok. Gini aja, saya minta susu formulanya dong. Soalnya ini anak saya lagi lapar. Mohon maaf sekali lagi ya, Bu, tapi di maskapai kami tidak menyiapkan susu formula, Bu. Katanya pesawat ini fasilitasnya lengkap. Mohon maaf, Bu, tapi di maskapai kami cuma menyediakan makanan reguler, Bu, seperti snack, kopi, teh, susu dan air. Aduh, Mbak, saya ini udah capek ya dengan permohonan maaf kamu. Jadi kalau udah gini gimana? Popok enggak ada, susu formula juga enggak ada. Gimana? Di bawah pesawat ini ada minimarket, Bu. Silakan Ibu loncat dari pesawat ini, Bu. Kalau perlu bantuan, silakan panggil saya, Bu, untuk dorong. Aduh, mampus, nyempil lagi nih sempak gue. Jeng, tolong jangan banyak gerak dong, kita kan lagi upacara. Bacot. Ih, sumpah si Ajeng ngeselin banget sih. Ih, gak enak banget sih nyelip. Hei, itu tolong ya baris ketiga nomor tiga, tolong jangan banyak gerak. Ih, sel banget deh, gak tahu apa Putri Keraton sempaknya lagi nyelip. Wah, kayaknya udah aman nih, gak ada yang merhatiin lagi. Ajeng! Mengheningkan cipta dimulai.